Hello students. Let's learn English together. In this occasion, our topic is city tours. Let's learn. Look at the tourist attractions in Barcelona on these pictures. Which of them will be of interest to these tourists? Picture number 1 is the picture of harbor cafe. Harbor Coffee may be visited by a married couple in their 50s. Picture number two is the picture of Barcelona Bus Tour. Barcelona Bus Tour may be visited by a family with young children. The third picture is Barcelona Football Club. Barcelona Football Club may be visited by a group of students. And the last picture is the picture of sitges beach sitges beach may be visited by a young married couple so my question is that which one of these tourist attractions do you want to visit here we have a text telling us about a famous architect named Antoni Gaudi Please read this text really carefully since you will answer some questions on the following slide. You may read this text more than one. You may read it twice or three times. Please read this text carefully. Which is the best title for the text on the previous slide? The answer is The Life of Antoni Gaudi. Since the text tells us about a biography of a famous architect in Barcelona named Antoni Gaudi. So it tells us about Antoni Gaudi's historical life. Now, the assignment for you is to answer these five questions based on the text on the previous slide. Please answer these questions on the comment of this video. Now we move to past simple or simple past tense. We use the past simple to talk about events and actions that are finished. Kita menggunakan simple past tense atau the past simple untuk mengatakan kejadian atau kegiatan yang sudah selesai di masa lampau. Contohnya, he died three days later. Dia meninggal tiga hari yang lalu atau tiga hari terakhir kemarin. We form the past simple of regular verbs by adding ed. Kita membentuk atau membuat kata kerja reguler untuk simple past tense atau past simple itu dengan menambahkan akhiran ed pada kata kerja pertama untuk satu. Contohnya, he worked until six or seven in the evening. Dia bekerja hingga pukul 6 atau 7 malam. Worked berasal dari kata work plus akhiran ed sehingga menjadi verb 2 worked. Nah, untuk irregular verb sendiri, dia memiliki bentuk yang berbeda-beda, sehingga tidak ada pola atau pattern yang bisa dihafal. Cara menghafalnya ya, kita harus menghafal satu per satu. Kata kerja irregular untuk simple past tense atau past simple ini. Yaitu kata kerja kedua, bentuk dua. Contohnya, he also built many houses for rich industrialists in the city. Built di sini merupakan kata kerja bentuk kedua, aslinya dari build, menggunakan huruf D di belakang. Tapi tidak ditambahi akhiran ID jadi build it, tapi verb 2-nya menjadi built menggunakan huruf T. Untuk membuat kalimat negatif, kita tambahkan did not setelah subjek setelah subjek dan sebelum kata kerja. Contohnya, Gaudi often did not eat for long periods of time. Gaudi seringkali tidak makan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian untuk membuat kalimat pertanyaan, kita menggunakan did di awal kalimat plus subjek plus verb 1. Contohnya, Did Gaudi live in Barcelona? Apakah Gaudi tinggal di Barcelona? Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat paparan berikut ini. Pada dasarnya simbol past tense terdapat tiga jenis kalimat. Yang pertama kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat pertanyaan. Untuk setiap jenis kalimat terdapat dua kategori, yaitu kategori kalimat verba dan kategori kalimat nomina. Nah, untuk kalimat positif tentu ada dua, yaitu positif verba dan positif nomina. Untuk positif verba, contohnya adalah Wolfgang entered a hula hoop contest. Di sini polanya adalah subject plus verb 2 plus object bila perlu. Yang kedua adalah kalimat positif nomina. Nomina itu merupakan kalimat yang tidak mengandung kata kerja utama sehingga dia memakai kata kerja bantu atau kata hubung. Contohnya, the contest was the highlight of this week. The contest subject was, ya, kata hubungnya was. The highlight of this week merupakan gabungan dari adjective atau noun atau adverb. Kemudian untuk kalimat negatif, verba, contohnya adalah Wolfgang's girlfriend did not see the contest. Polanya, subjek diikuti did not, diikuti verb 1 kemudian objek jika perlu. Untuk kalimat negatif nomina contohnya adalah The third place winner was not as happy as Wolfgang. Polanya subjek diikuti was atau were plus not plus adjektif atau noun atau adverb atau kombinasi dari ketiganya. Untuk kalimat tanya yang verba, contohnya adalah sebagai berikut. Where did Wolfgang go to celebrate? Nah, di sini bisa diawali dengan WH question word. Seperti what, how, why, when, where, who. Ya, kemudian diikuti did, lalu subject, lalu kata kerja bentuk pertama. Dan object jika perlu. Contoh lainnya, Did Wolfgang win the gold medal or the silver medal? Nah, ini tidak memakai WH question word, tapi langsung did diikuti subjek dan verb 1. Untuk kalimat pertanyaan nomina, contohnya adalah Was Wolfgang in a good mood after the contest? Apakah Wolfgang dalam keadaan mood yang baik setelah kontes? Polanya was atau were plus subject plus adjective atau noun atau adverb atau kombinasi dari ketiganya. Nah, keterangannya adalah bahwa kata was itu digunakan untuk subjek I, he, she, it, dan singular noun. Namun kata were digunakan untuk subjek they, we, you, dan plural noun. Sudah saya jelaskan juga tadi bedanya kalimat verba. Kalau kalimat verba itu dia merupakan kalimat yang menggunakan kata kerja utama. Sedangkan kalimat nomina merupakan kalimat yang hanya menggunakan kata kerja hubung atau kata kerja bantu atau auxiliary seperti was, were, look, seem, appear yang sifatnya hanya menghubungkan antara subjek dengan dengan apa? dengan setelah auxiliary itu. Nah, berikut latihan namun sudah saya berikan jawabannya. Mari kita bahas. Nomor satu. Picasso's family moved to Barcelona in 1895. Nah, ini kita memberikan bentuk kata kerja yang tepat untuk simple past tense. Nomor dua, Did you go to the Picasso Museum when you were in Barcelona last month? Nomor tiga, We ate seafood in a great restaurant in the Olympic Port. Nomor empat, Mary wanted to see all the sights, so she took the tourist bus around the city. Nomor lima, They bought a lot of souvenirs when they went shopping in the rambles. Number 9. Unfortunately, James did not have time to visit Parkwell when he was in Barcelona. Number 2. I asked the hotel receptionist for a good place to eat. Number 11. The taxi driver did not understand us and refused to take us to our hotel. Nomor 9. We walked to the top of La Padrera. The views were fantastic from up there. Nomor 10. Did you see any famous people when you visited Barcelona Football Club? Nah, untuk teks yang berikut ini ada bagian rumpangnya Silahkan Anda isi, Anda kerjakan, Anda jawab. Sudah ada dua contoh, nomor 1 sampai 2 yang sudah dikerjakan, yaitu FC Barcelona played its first ever match on 8 December 1899. They lost 0-1 to a team of British citizens who live bla bla bla. Nah, itu Anda kerjakan mulai dari nomor 3 sampai nomor 12. you may answer these questions on the comment of this video now we like to have a pronunciation training yeah. there are three ways in pronouncing the letter d in english Ada tiga cara pengucapan huruf D dalam kata-kata berbahasa Inggris. Cara yang pertama adalah mengucapkannya seperti huruf T. Yang kedua mengucapkannya seperti huruf D. Dan yang ketiga mengucapkannya seperti ID. It. It. Hated. Ya. Mari kita coba. Worked. Moved. Hated. Walked. Refused, wanted, discovered, needed, finished, lived, opened. Now, please find other verbs having -ed ending and categorize their pronunciation into t, d, and it. Silakan temukan, carilah kata kerja lainnya. yang berakhiran id dan kelompokkanlah menjadi pengucapan seperti worked atau moved atau hated ya anda bisa menjawabnya di komentar pada video ini. Now we have a quiz on vocabulary. Match this Question words with the question. Cocokkanlah kata-kata tanya berikut dengan kalimat pertanyaan berikut ini. Nomor satu. Where are the magic fountains? Nomor dua. When did the magic fountains show first start? When did the magic fountains show first start? Nomor tiga. How long does the fountain show last? How long does the... fountain show last number 4 how much does the fountain show cost how much does the fountain show cost number 5 why do the tourists have to be careful why do the tourists have to be careful number 6 what time do the tourists have to be back in the bus what time do the tourists have to be back in the bus number 7 who wants to go swimming in the fountains? Who wants to go swimming in the fountains? The last point is about guided tours. Yeah. When you become a tour guide, please remember PI. What is PI? PI stands for politeness, information, and enthusiasm. The first you must be polite to the guest please be polite to the guest yeah and the second is that you must know well about the tourist attraction or the location or the place where you become a tourist guide since you must be able to give clear and accurate information to the when the tourist ask or have question on something, you must be able to answer it accurately and clearly. The third one which is also important is, you must be enthusiastic. You must be able to answer to give service to the tourist as enthusiastic as you can. A tour guide should also consider some following things when carrying out his job. He or she should master well the places of interest in the area. Jika Bagian tertentu, wilayah tertentu, atau apapun mengenai objek wisata tersebut, maka seorang pemandu wisata yang baik harus mampu menjawabnya dan menguasai mengenai bagian-bagian wilayah-wilayah atau area dari tempat wisata tersebut. The second one is factual information. A tourist guide must know about the. Prices of the ticket, and then the opening and closing times, and then the restrictions in the tourist attraction, and then the souvenirs or merchandise, and etc. The third, a tourist guide must also know about historical information of the tourist attraction. Jadi, dia harus mengetahui sisi-sisi sejarah atau cerita sejarah yang terkandung dalam objek wisata yang dia menjadi pemandu wisata di sana. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting juga adalah any other interesting facts, fakta-fakta menarik lainnya yang uh, menarik untuk diketahui oleh para wisatawan. Nah, selanjutnya turis atau wisatawan juga bisa menanyakan beberapa hal kepada pemandu wisata sebagai berikut: Misalnya, "What time does it open? What time does it close?" Ini untuk menanyakan kapan objek wisata itu dibuka atau tutup. How much does it cost? Untuk menanyakan harga suatu barang. How long does the tour last? Untuk menanyakan seberapa lamakah apa tour atau penjelajahan ini berlangsung. Dan can I bla bla bla. Bolehkah saya bla 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 titik titik. So this is the end of our lesson. I hope that you enjoy this lesson and I hope You gain knowledge and skills from this lesson. I think that's all for this session, and thank you. See you next time.